Pemirsa, Gebyar Hajat Condre, Wayang Golek dan Seni Debus meriahkan rangkaian Milangkala Al-Ukhuwah yang ke-34 tahun dipusatkan di Komplek Pondok Pesantren Budaya Al-Ukhuwah Panembong Mekarsari, Cianjur, Sabtu 22 Juli 2023. Kita simak liputan inspiratifnya. Pesantren Budaya Al-Ukhuwah yang berlokasi di Kampung Panembong, Desa Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat, yang selama ini dikenal keberadaannya sebagai lembaga pendidikan yang konsisten memelihara adat dan budaya kesundaan. Pimpinan Abah Dadang Ahmad Fajar, sang budayawan sekaligus akademisi. Tepat pada perayaan Milangkala yang ke-34 tahun dimeriahkan dengan Gebyar Al-Ukhuwah, Sabtu 22 Juli 2023 bertempat di halaman pesantren. Persembahkan Hajat Condre Pusaka Cianjur, wayang golek, seni debus dan penampilan hiburan tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat Sunda seperti ngaos, mamaos dan mainpo. Gebyar Al-Ukhuwah ke-34 ini sangat menarik perhatian masyarakat hingga tampak hadir para sesepuh pelaku seni budaya yang berdatangan dari berbagai tempat turut memberikan dukungan untuk lestarinya seni budaya Sunda. Ternyata kehadiran wayang golek tak hanya sekedar hiburan belaka, namun juga banyak petuah syarat dengan nilai yang disajikan melalui media wayang golek Giri Ma'rifatullah yang dibawakan dalang muda Andi Keren. Agama itu pakai seni mual enak, tapi seni itu pakai agama bakal linglung sarua kita gepak. Heh, gitu. Contohna adan tadi kupun lanceuk pangresna ka mal aya adan Mekah pan menyentuh kana ati sanurpangi eur abi mah sanubari atuh ngamana karep heuh benda dina siti hayang diseuhirikeun aing teh heuh mun bae da wayang nagih wayang bodor aing ah heuh lamun teu seuseurian dipotong gaji ya rek kitu pisan pak. Dari budaya tepan saur bapak ge anu aya patula patalina sareng peradaban harkat jeung martabat hiji bangsa bisa diukur dina budayana. Lamun budayana aut-autan tangtu ruksak bangsana di mana geus ruksak di dieu babari tah bangsa penjajah diasup deui ka urang teh. Heuh, ayeuna budaya nu pangkolot-kolotna di tiap daerah teh nyaeta bahasa. Bahasa macak ulah dileungitkeun pelajaran bahasa Sunda teh. Homo di Cianjur mah bibogat di lu naon pilar budaya ngaos maos mainpo. Kada wis-wisan tadi pun adi dewek tadi pencak silat. Dikolaborasi ayeuna mah diinstrumenkeun tarompet dikenang pencak lagu naon tadi teh? Jarul Waton. Tuh. Ulangi geulan calung wae cek asana ngigulan calung teh kudu ngigulan jaman urang ti ayeuna teh. Pangda abdi ayeuna kikian teh Pak reueus. Kapasantren Al-Ukhuwah mah bisa ngahijikeun tali silaturahmi antara seniman budayawan jeung ajengan para alim ulama. Syukur ari silaing boga pikiran ka dia mah.
Sementara itu, tradisi atau atraksi seni debus dan bola api yang kini sudah jarang ditemukan di tengah masyarakat, meski menebarkan namun tetap diminati para penonton yang berdatangan dari berbagai daerah ini. Heboh saing lu. Weh, tunggu wanianan weh. Kadeha. Eksistensi pesantren Al-Ukhuwah Cianjur, perannya selama 34 tahun menjadi salah satu model dengan tujuan mupusti tradisi lain mikusti. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.